عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وفي رواية من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله صحيح أخرجاه مسلم. Artinya dari Abu Malik, namanya Sa'ad bin Tariq, dari bapaknya Tariq bin Athiyan, ya, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam riwayat lain barang siapa yang mentauhidkan Allah, ini membuktikan tidak hanya sekedar ucapan tapi adanya keimanan tertanam kuat di hati dalam mentauhidkan Allah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan kafir kepada segala sesuatu yang disembah, yakni diibadati atau diibadahi selain Allah, maka telah haram hartanya dan darahnya, yakni diganggu, sedangkan hisabnya, perhitungannya, yakni rahasia yang ada di dalam hatinya, diserahkan kepada Allah. Hadis dikeluarkan, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pembicaraan kita ini luas jangkauan dan cakupannya, karena ia berbicara tentang tauhidullah. Dan tauhidullah selalu diiringi dengan kufur kepada taubat, kepada segala yang disembah selain Allah. Wajib hukumnya kita mengingkarinya, mengkufurinya. Di antara pembahasannya adalah membantah orang-orang yang mengatakan berfaham wahdatul adyan, kesatuan agama-agama, bahwa agama itu semua sama. Orang Islam, Muslim dan Muslimah, tidak boleh mempunyai keyakinan seperti itu, karena ia menyalahi tauhidullah. Menyelisihi tauhidullah. Karena mentauhidkan Allah itu selalu diiringi dengan kekufuran kepada taghut, segala yang disembah selain Allah. Dan beriman kepada Allah serta kufur terhadap taghut. Nah, ayat ini jelas sekali, tegas. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Tidak pernah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, tidak. Karena kebenaran Islam at-tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Sungguh telah nyata petunjuk dari kesesatan. Telah tampak jelas dan nyata terang hidayah dari kesesatan. Buat apalagi dipaksa manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut, maka kita harus kufur kepada segala sesembahan yang disembah selain Allah. Tidak meyakininya, tidak mempercayainya. Yang kita imani dan tauhidkan Allah, selain itu batil, sesat dan menyesatkan. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kuat
dan fisamalah yang tidak akan pernah putus. Dan Allah menjadi wali orang-orang yang beriman. Lanjutan ayatnya, ayat 157. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Allah lah penolong orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya nur. Kegelapan disebut dengan bentuk gambar dhulumat. Nur satu, menunjukkan kebenaran satu. Kebenaran yang datang dari Allah. Islam itu. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, awliya'uhumut tagutu, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, yang dekat dengan mereka, teman-teman mereka adalah tagut. Yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini akidah, ini tauhid. Tauhid selalu diiringi dengan kekufuran kepada segala sesembahan selain Allah. Itu paham orang-orang liberalisme yang mengatakan bahwa semua agama sama, tujuannya baik, tujuannya kepadanya. Bertentangan menyalahi ayat yang mulia ini dan sejumlah ayat Al-Quran. Akan habis waktu kita kalau saya bacakan sebagiannya. Satu dua ayat mencukupi bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya antum baca di dalam Al-Quran, baca Quran itu, perhatikan ayat-ayatnya. Sekarang sudah ada terjemahan-terjemahan. Kalau tidak paham, tanya kepada ahli ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.